disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yang Maha Esa. Marilah sejenak kita merendahkan hati, menundukkan kepala, seraya memohon doa. Doa ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Rakib Jamali S.A.M.A.G. Allah tidak akan mengubah suatu bangsa
sebelum bangsa itu mau mengubah dirinya sendiri. Karena itu ya Allah, kami telah mempersiapkan diri untuk berubah. Semoga perubahan ini bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, tempat kami bekerja, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan dan paparan dari Kepala FNB Riau diundang dengan segala hormat Bapak Supratus Haji Mulyatsa MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dialami segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini menjelang senja, kita masih bisa bertawakal, bisa bertawadhu, bisa hadir di tengah-tengah ruangan ini dalam rangka memperbaiki diri kita untuk menuju kebaikan yang lebih baik. Yang sama-sama kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Pendidikan dan lagi Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Didi Suhadi yang berkenan hadir bersama kita pada sore hari ini. Mari kita beri aplaus kepada beliau. Terima kasih kepada Bapak menyemangati kami dalam berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada kehadiran Pak Didi dari kantor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang berkenan pada sore hari ini. Kiranya nanti beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, berkualitas, bermanfaat dan bermartabat. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu para pejabat eselon 2 yang hadir, yang terhormat Bapak Sekretaris Dirjen Bidasmen Tanto, Bapak Kepala Biro Umum, Bapak Mahendra, beserta sesepuh kita di LBI, Bapak Idul Gubah yang sudah mempersiapkan kita jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada hari ini buah ganda Pak Idul akan kita pertaruhkan. Mudah-mudahan harapan kita semua ini. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat yang berkenan hadir, izinkan kami dalam kesempatan ini memaparkan kenapa kami berharap ada perubahan, karena tentunya yang abadi itu adalah perubahan. Oleh sebab itu, izinkan kami Pak Didi untuk memaparkan apa-apa yang sudah kami lakukan dengan begitu banyak rintangan tantangan, maka kami memiliki satu tekad untuk hijrah memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pendidikan di Provinsi Riau ini. Riau terdiri 12 kabupaten dan kota dengan jumlah sekolah yang menunggu kami memberikan manfaat dan dampak yang baik itu 5.561 sekolah dari jenjang satuan SD sampai kepada SMA dan SMA. Begitu juga guru-guru yang berjumlah 83.731 orang yang terdiri dari 4 jenjang itu juga menunggu harapan yang tinggi kepada kami LPDP. Ada 751 pengawas yang memang menunggu kami untuk berbuat lebih baik lagi. Dengan dasar itulah kami mencoba berikhtiar bersama-sama untuk membuat sebuah kebaikan. Kita harus bangkit, kita harus memberi manfaat, karena sesungguhnya posisi kami di Provinsi Riau ini adalah bagaimana kami membantu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk setiap saat berjuang untuk meningkatkan.
meningkatkan mutu pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan waktu tentu tidaklah mudah. Banyak memang hal-hal yang mesti kami perbaiki semua. Tetapi akhirnya kami menemukan sebuah kekal bahwa sekali lagi kami harus memberi manfaat dan kami harus menjadi orang yang bermanfaat. Untuk menjadi orang yang bermanfaat, tentu apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami harus kami jabarkan secara baik dan berdasarkan urayan-urayan tugas dan aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari perjalanan yang sudah kami lakukan, mungkin banyak hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Namun karena ada keterbatasan waktu, kami memiliki komitmen bersama-sama. Mulai dari unsur pimpinan sampai kepada unsur aparat.